Gerombolan WNI berkaus hitam bikin resah warga Jepang hingga viral di X. Sebuah akun membagikan aktivitas para pekerja migran Indonesia atau PMI di Jepang yang nampak nongkrong-nongkrong dan mengganggu fasilitas umum hingga mengacungkan sajam. Video yang diunggah pada Sabtu 31 Agustus 2024 itu langsung didalami oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Judah Nugraha pun sedang mengecek kebenaran dan akurasi informasi tersebut. Pihaknya juga menghimbau agar PMI mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat mereka berkunjung. Sejalan dengan hal itu, KBRI Tokyo juga mengunggah tulisan "Di mana bumi dipijak, langit dijunjung" di akun resminya. Mereka berpesan agar selalu menjaga nama baik Republik Indonesia dimanapun berada.